kalau yang 10 orang kalau nyamannya sejam 2 jam lebih kan lumayan. Udah cepet ya. Iya gara-gara rame kayak PS juga modelnya kan. Kan enggak gua harus pindahin gitu, harus pindahin lokasi. Emang plannya gua gitu. Di Grogol ada tempat gua gitu. Ada. Loh, tapi gua enggak sempet cariin aja lah, masing dapat lah buat mori jajan. Di Grogol di tempat gitu. Itu mau loh. Ada lantar rencana. Ya, kalau mau ntar safety-nya harus dihitung-hitungin loh. Iya. Jual sewa-sewa aja. Ada, teman mini aja yang kasih tempat gua. Misalnya gini, Efek, gitu. Gua naruh tempat lu 5 dulu lah. Masih banyak kerajaan ya kan, 5 biji. Ya. Setorannya lu lancar enggak naruh-naruh? Kan ada pemukuannya dong, Kai. Tapi lu tahu nih skuter dipakai tahu enggak? Enggak tahu. Tuh. Kecuali yang kata punya jadi Grab pada tuh. Itu. Iyalah. Ih, wajah doang lihat tuh. Ya, ya ampun gue emang Kray, gue sih sama saya sama Yung gak pernah lah gue berakin deh. Gini Kray, maksud gue kalau gue bikin pembukuan ya, udah 2 tahun tuh kalau Yung masih modal. Iya. Jadi gak lihat lokasi Yung ya. Gue sih jangan sampai 2 tahun nih, gue balikin hari itu ada nyewa nih, cocok harganya, gue balikin duit lu Yung. Yang nempatin 2 tahun. Iyalah, berapa ya gue taruh duit di lo 2 tahun? Misalnya taruh 50 juta, hitungannya setahun 25 berarti 2 tahun 50. Ya begitu aja kan gampang, Rai. Gue pakai black tempatnya, usaha kantor gue. Ya gak apa-apa, kan itu berapa? Pakainya berapa? Hah? 50 juta buat membangun apaan 50 juta? Ya gue mau bikin tingkat aja. Jadi gini, yang ada lahan. Jual aja jual ini. Wah, jual ya jual kan dia. Jangan kan. Kalau jual kan jatuhnya ntar kita malah kita nggak ada pertemanan nih kan. Jadi apa kan kita kalau jual? Jangan. Iya kalau dijual jangan berat kan. Jangan kayak gini. Kalau dijual jangan. Satu itu kan warisan. Rumah warisan nyokap. Satu-satunya. Satu-satu ini. Nah rumah nyokap itu yang di depan itu juga warisan. Yang di depan rumah nyokap yang nempatin empok gue puung ya kan. Di belakang ada lagi rumah nyokap itu dikontrakin, disewain. Terus warisan lo yang mana? Gue gak ada warisan. Kok lo gak dapat warisan? Gue gak dapet warisan, gue warisan dari pihak bini gue langsung nolak gue dapet. Masa lo seharusnya anak laki-laki dapat tuh? Lo gak ada warisan gimana? Nah, beda, kalau di keluarga gue Betawi anak laki perempuan ngendon, anak laki lu harus tabuk. Tapi warisan buk, itu bukannya warisan, kampret masih nempatin. Kalau dijual ya bagi. Iya kan, kita gitu. Kan jadi jual. Itu kan. Ya kalau misalnya gue juga pada cabut gue. Ngerti yang maksudnya itu warisan, jemaat itu sewa, macam dikontrakin. Uang itu ntar kalau ada ini kan, yang ini kan dipegang anak. Ini uang ini mau dapat ini kan gue tiap tahun kalau mau tahun kayak ibu buka nih. Kalau gue tuh tiap tahun tuh jalan-jalan kayak kontrakan diperpanjang. Buat jalan-jalan, makan-makan. Cuma itu doang duit teh. Hah? Buat jalan-jalan doang. Iya. Antasan lo miskin terus. Makanya gue kesel sama empok gue gitu. Jadi empok gue buat jalan-jalan, makan-makan, rame-rame. Tapi gila mau ngerapin rumah, itu warisan kagak ada, Kray. Ngomong sama gue, gue jaman gue udah dari mana nih. Gue kan tinggal di pengadilan, gue kerja di pengadilan kan gue kan kuli. Gue bilang. Terus? Empok lo minjem sama lo mau minjem sama gue gitu? Iya, maksudnya. Kenapa gak minjem sama Kray aja? Kan enggak, empok gue kan dia minta tolong lah bantu itu. Gue bilang, yaudah gue sahir, gue ngajin di kantor. Ya kan? Hitungannya empok gue minjem sama gue. Ya. Gue bilang, gak usah tenang aja. Yang penting. Nah, gini ada, itu. Yang kedua. Iya kan? Lo ada 20 juta. Jual sama Yung. Hitungannya gimana tuh? Di dorong. Gak ada duit dia 20 juta, ngemeng. Agak aja belum minjem. Lai, lai sebelon lo lihat di mana? Nah kalau ingin ngolah gimana lo? Iya nggak? Yang penting baru mendem. Iya. Nungguin bulan November lo, dengan iya ngolah 20 juta. Iya yang penting kan cocok. Cocok kan? Ada Yung, duit mati di 20 juta. Dia bingung Yung, dia mau bangun rumah, apa di mana nih? Ya kan terserah kan. Lo pakai aja Yung 20 juta. Nah, lagi, gini aja, 20 juta gue pakai angsurannya gue yang bayar. Begitu lo ada duit ya 20 juta lo gak ada beban. Benar gak? Lagi orang masuk akal gak? Nih, gak orang masuk akal membangun Oktober, November, pinjam duitnya sekarang. Nah duitnya bayar angsuran gimana? Potong gaji.
Iya. Sekarang gue tanya aja buat apa gitu. Iya, gue bisa aja buat apa, gue beli alat-alat kerja. Lol. Nah, gini aja. Iya, gini. Lo dia tahu gue lagi jatuh ya, kenapa harus minjem duit sama gue lo? Duitnya belum ada 20 juta, enggak tahu lah ada. Tahu yang pengin gue. Hah? Tahu apa? Oh, gimana, Moy? Mori, ini 20 juta. 25 lah, dikasih 20 juta hasil dari pegadaian. Iya. Rumah, kurang modalnya. Nah, saya mau ketemu Kai, Ayung. Mau apa nih? Bisa itu mau bisa diatur, Ray. Dan rencananya yang penting November-nya gimana nih kelanjutannya? Entar kira November mah duit gua balik lagi. Ya. Entar gua itu uang gua berbalik. Apaan? Kakek enggak tahu di depan kali. Itu mau macam aja uang gua pribadi 20, Ray. Iya, dibalikin anak-anak. Ya kan gua mau minjem lagi sama dia rencana. Ya gue udah ngomong dari tadi, katanya lu ini pengangguran gitu. Dia pengangguran di sekarang luang, lagi ambil pengangguran. Makanya itu ini pengangguran gue pakai dulu deh. Pengangguran mau pakai, gue sih gue kasih. Tapi kan ntar pas November-nya kasih yuk, 20 juta tuh yuk. Maksudnya gini, November-nya gue tahu November-nya supaya gue ini kasih 20 juta nih, kasih kayak orang mancing 20 juta November gue harus ngebangun rumah dia, hitungannya pinjam gitu kan. Iya. Jadi gue jadi utang gue 70 juta nih kira juara. Jadi gue dia balik 20 kan. Nah, gue kan balik kantor dong. Cek MSR ini kan uang gue kan. Nanti gue kesananya kan gue minjem lagi 50 masih yuk. Jadi kalau kamu mau kasih 20 mah sama aja gue. Lu ya 70 juta bangun. Ya pokoknya gue itu mah lebih gila nggak 70 juta. Iya pokoknya triplet lu. Tenang aja kan, ada speknya. Gue dari bahan-bahannya nih, dari yang second-second gue lari ke Muara Baru, kayu-kayu tuh yang dari kapal, turun dari kapal, kabuan. Sekarang gue masalah sekarang, itu sayang kalau gue kasih ntar kalau mau pake, tapi kan ntar November, gue 70 ada kan dia pake, gue pake 50 lagi. Pokoknya bulan November duit lu tuh udah balik sama Hiu. November, ntar 50-nya mana? Gue pake dia. Sama aja lu kan duit gue dulu, dia minjem ke gue, gue nyetir minjem sama dia. Jadi gue dia minjem ke gue. Ah lu mau kacau, Kray. Gak kacau, lu baru duduk mendang, kasih temen. November balik, 20 balik dong uang gue. Balik. Nah terus, gue punya 50 mana lagi? Maksudnya Kray gini, 20 no balik, nanti lo pinjam berapa tinggal pinjam. Besok tar kapan dia butuh kan gua rasa. Oh iya. Lu berangsuran doang tapi duit lu tuh minum. Iya. Ini diolah minum. Lu beda kerjanya nih minum gimana? Macam pun janjian lah macamnya gak usah surat di atas tangan lah gak usah aja. Yang gini gue doang. Gue mau dipercaya. Gue mau mah ocehin aja. Udah balik. Mau nangis di dua yang listrik. Coba sih. Mau ngengen marah-marah. Lagi gua lagi mumet. Gua inget kan tadi ya. Lu jawab anak dulu, kakak gua nih ngurin dulu. Eh benar ya gua punya anak sama tadi gua punya tanya-tanya itu aduh busuk lu. Ya lo bedanya bro. Lo anak orang. Enggak lu, yuk kalau 20 juta udah berani buat mau dulu putar lagi. Ya kalau misalnya itu misalnya gua paling gua pakai. Gue pakai ya misalnya tanggung jawabnya gimana? Hitung-hitung gue pinjem aja misalnya dia angsuran di kantornya berapa ya? Udahlah gue uang talangin. Nanti kalau misalnya dia balik ke sono, ya gue udah nggak bayar angsuran. Kayak begitu. Tapi yang 50? Yang 50 yang ya ntar lah kan belum waktunya. Iya, bisa. Berarti gini uang dulu, diolah miu, bisa.
itu saat gua enggak boleh pakai-pakai. Tak lo, tuh 20 juta kayak di bawah nih, ini 20 juta. Aduh, kacau.